Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa menurunkan imatnya kepada kita sekalian terutama berupa nikmat kesehatan dan kesempatan. Salam dan salawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa amma ba'd. Sahabat sekalian dari kota Palu tepatnya di daerah Tondo Jalan Soekarno Hatta saya kembali menyapa sahabat sekalian gimana kabarnya semoga sahabat sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dimudahkan segala urusannya dilapangkan rezekinya dan sahabat yang lagi kurang sehat semoga segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala Amin ya rabbal alamin Sahabat sekalian, alhamdulillah di kota Palu, di tepatnya di daerah Tondo yang saya lewati, cuaca cerah berawan sehingga suasana menjadi lebih sejuk. Sahabat sekalian, ini ada pengalihan arus. dan saat ini memang jalan Soekarno Hatta lagi berbenah terutama perbaikan bahu dan saluran yudits sahabat sekalian apa gerangan mari kita saksikan terus silakan dinonton hingga tuntas sahabat sekalian rupanya di sebelah kiri yang harusnya saya lewati ada timbunan badan jalan sehingga perlu pengalian arus, dan sepertinya pada daerah Cekungan ini sering terjadi genangan saat musim hujan, sehingga dilakukan perbaikan saluran dan peninggihan badan jalan. Sahabat sekalian, semoga pekerjaan ini cepat selesai sehingga arus lalu lintas semakin lancar, termasuk pada saat hujan tidak terjadi lagi genangan dan perjalanan tetap lancar. Amin, amin ya rabbal alamin, sahabat sekalian. Pengalihan kembali ke jalur masing-masing, kembali ke sebelah kiri, sahabat sekalian. Untuk mengabadikan nama dari toko bangsa, Bapak Proklamator Republik Indonesia, Bapak Soekarno, dan Bapak Muhammad Hatta. Nama beliau dijadikan nama jalan dari jalan ini, yang merupakan jalan utama di sisi timur kota Palu. Sahabat sekalian, saat ini saya mengarah dari Tondo ke Mamboro, daerah pantai. Sahabat sekalian jalur ini, jalan ini, dan ada dua jalur, masing-masing jalur terdiri dari dua lajur. Sahabat sekalian, di sepanjang jalan ini juga terdapat banyak pohon yang rimbun, yang dapat membuat Suasana menjadi lebih sejuk, sahabat sekalian. Di sepanjang jalan ini terdapat banyak kantor pemerintahan, dan salah satunya juga terdapat universitas Tadulako, universitas terbesar yang ada di Kota Palu, sahabat sekalian. Di depan ini ada traffic light. Ada apa-apa penunjuk. Ke arah belok kanan adalah jalan pintu samping dari kampus Universitas Tarulako dan saya terus ke arah barat bagian timur dari kota Palu. Sahabat sekalian, ini di depan di bundaran ada jalan utama, jalan masuk ke kampus Universitas Tadulako, Untat. Ini bundarannya, sobat sekalian. Perjalanan di sore hari saat ini, saya menuju ke arah pantai hingga nanti di pertigaan dengan jalan. Trans Sulawesi, Jalan R.E. Marta Dinata. Sahabat sekalian atas segala dukungan sahabat sekalian, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membalas segala kebaikan sahabat sekalian. Di depan nampak laut dari Teluk Palu yang sangat indah dan dikelilingi oleh gunung. Sahabat sekalian, tentunya di akhir video ini saya menyampaikan mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga video kali ini dapat memberi informasi kepada sahabat sekalian terkait kondisi suasana Kota Palu khususnya jalan yang saya lewati saat ini. Jalan Soekarno-Hatta dan sekitarnya, dan saya sudah hampir sampai di pertigaan dengan Jalan Re Martadinata, Jalan Trans Sulawesi yang menghubungkan Palu dengan... Taweli lanjut ke toli-toli ini sudah nampak di depan jalan R.E. Martadinata dan dengan ucapan Alhamdulillah Alamin saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan sampai jumpa pada video berikutnya dengan kesempatan dan waktu berikutnya.